Sobat, kembali lagi bersama saya Vina di Join Yuk Berita Terupdate. Mendak Lutfi disebut lengkapi penderitaan rakyat saat pandemi. Karena minyak goreng, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akhirnya memenuhi undangan rapat kerja bersama Komisi 6 DPR untuk menjelaskan persoalan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Dalam rapat tersebut, Lutfi mengaku heran persoalan minyak goreng tak kunjung selesai. Lutfi mengatakan kebijakan mencabut ketentuan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan telah sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang dicantumkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 11 Tahun 2022. Karena persoalan minyak goreng, anggota Dewan geram hingga menyebut Lutfi macan ompong karena kebijakannya tak berpengaruh pada masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR, Mutfi Anam menyebut Mendak hanya melengkapi penderitaan rakyat di tengah pandemi. Di sisi lain, anggota Komisi 6 DPR Andre Rosiade mengkritik keras terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan 6 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Pasalnya, Permendag tersebut dinilai tidak mampu mengatasi persoalan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sekian berita hari ini, saya Vina pamit undur diri dan terima kasih.